Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers di luar sana. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa pagi ni untuk mengikuti bicara pakar kita pagi-pagi ni bertajuk Cat Parenting 101. Okay, terlebih dahulu saya ada beberapa maklumat lah nak disampaikan. Okay, yang pertama, maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Okey, di samping itu, program Live Epita ini juga mempunyai objektif. Okey, yang pertama, untuk membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakan membaca. Yang kedua, meningkatkan ketampakan atau visibility perpustakaan Tun Abdul Razak dari usaha-usaha pembudayaan ilmu. Yang ketiga, untuk menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Okey, sebagai info tambahan, program Live at Pita ini merupakan program perkongsian pengetahuan dan maklumat dalam kalangan pakar-pakar dalam bidang kepakarannya. Program hari ini merupakan program Live at Pita di bawah segmen Bicara Pakar. Okey, tak apa muasalah, saya perkenalkan diri dulu. Saya Nur Dayana Muhammad Narwawi, pustakawan di UiTM Perak, cawangan kampus Tapah dan selaku moderator lah pada pagi ini. Okay, saya nak memperkenalkan panel kita yang hebat pada pagi ini. Okay, kita ada dua orang panel. Okay, yang pertama, Dr. Muhammad Nur Hakim Muhammad Narwawi. Saya baca ke sedikit biodata lah. Okay, beliau mempunyai diploma pertanian pada tahun 2011 dan menyambung dalam perubatan veterina kerana minat yang mendalam terhadap haiwan. Mendapat ijazah doktor perubatan veterina pada tahun 2016 dan telah berkhidmat di Hospital Veterina Universiti Putra Malaysia selama 2.5 tahun dan pada masa yang sama juga menyambung master's degree di universiti yang sama. Okey, setelah itu beliau berkhidmat dengan sebuah syarikat makanan haiwan yang terkenal sehingga kini. Okey, doktor, assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada semua viewers yang sudi menonton pada hari ini dan juga terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Dayana dan juga pihak UiTM kerana sudi menjemput saya. Saya bukanlah pakar ya. So hari ini lebih kepada santai-santai kepada viewers yang nak tanya soalan apa semua ya. Kita cuba buat sesi interaksi lah kalau boleh nak tanya apa semua ya. Alright, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Hakim. Okey, panel kita yang terakhir iaitu Dr. Samira Hani Mat Tahir. Okey, beliau juga merupakan graduan Universiti Putra Malaysia dalam ijazah Doktor Perubatan Veterina pada tahun 2016. Sama seperti Dr. Hakim, Dr. Samira pernah berkhidmat di Hospital Veterina Universiti Putra Malaysia selama 2.5 tahun dan mendapatkan master's degree pada masa yang sama. Okey, sekarang Dr. Samira telah membuka sebuah klinik veterina yang bernama Klinik Veterina Puteri Oasis di Bandar Puncak Alam. Dan beliau mempunyai kepakaran dalam pencegahan penyakit kesihatan kucing dan penyakit buah pinggang kronik pada kucing dan anjing. Okey, Assalamualaikum Dr. Samira. Apa khabar? Sihat? Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Dr. Samira. Jadi terima kasih kepada Cik Dayana dan juga pihak UiTM kerana memberi peluang kepada saya dan Dr. Hakim untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang cara-cara penjagaan asas kucing. Jadi kepada viewers nanti kalau ada apa-apa yang tak pasti, just tanya dalam komen ya. Okay. Okey, terima kasih Dr. Samira dan Dr. Hakim kerana sudi join kita punya program pada pagi ni lah. Macam yang doktor cakap tadi lah, siapa penonton yang dekat YouTube ataupun dekat Facebook nak tanya soalan boleh ditanya dekat ruangan komen. Kalau kita ada masa dekat hujung-hujung nanti kita akan pilih soalan yang menarik untuk dijawab oleh kita penyanyi. Okey, tanpa buang masa lah, saya terus kepada Dr. Samira. Macam kita tahulah kan, kucing ni adalah salah satu haiwan peliharaan yang sangat popular. Saya boleh katakan setiap rumah ada seekor kucing lah. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang kan. Saya pun ada kucing juga kat rumah. Jadi dalam masa kita sekarang ni, majoriti kita bekerja dari rumah. Jadi kita banyak meluangkan masa dekat rumah kan. So siapa yang ada kucing,
Mungkin bolehlah dapat sikit info kan mengenai at least asas penjagaan dan kesihatan kucing lah, cat parenting 101 kan. Okay, jadi saya tanya, macam kita sekarang ni kan, kita tengah bekerja-kerja nak dapatkan apa vaksin COVID kan. Jadi macam mana pula konsepnya vaksin ni terhadap kucing? Boleh tak doktor terangkan kepentingan vaksin untuk kucing dan jenis-jenis vaksin yang kita boleh dapatkan untuk kucing peliharaan kita? Okay, terima kasih Dr. Syirah. Terima kasih untuk soalan tu. Okay. Jadinya sekarang ni kan musim-musim PKP ni daripada tahun lepas tadi memang kami doktor veterina nampak banyaklah semakin ramai orang bela kucing. Daripada tak kisahlah sama ada dia beli, adopt ataupun kucing jalanan yang selalu datang apa berkawan je tiba-tiba dah jadi sayang. Jadi bila cat parents ni datang bawa pergi ke klinik, benda pertama sekali yang selalunya kita akan sarankan adalah untuk vaksin. Sebab apa? Vaksin ni penting sangatlah. Jadi saya nak share kenapa vaksin ni penting. So saya share slide sikit lah ya. Okay, kejap ya. Alright. Vaksin ni sebenarnya dia boleh mengawal beberapa penyakit yang boleh menyebabkan bahaya kepada kucing ni lah. Okay, kalau saya tengok kat, viewers tengok kat sini, kita tengok yang bahagian cats ni. Kalau nak tahu, vaksin kebanyakannya cover untuk tiga, empat penyakit lah. Yang pertama tu panleukopenia ataupun kalau yang dah expert jaga kucing ni dah tahu dah sebut parvo je, semua takut. Sebab apa? Kucing ni bila kita dapat virus parvo, dia boleh muntah, cirit dan juga menyebabkan kematian akhirnya ya. Kadang-kadang orang tersilap kalau orang yang tak ada pendedahan ni dia ingat kucing ni kena racun. Jadi berlaku lah macam tudung ni, bergiran tu lah, apalah kan. Bahaya kan kat situ. Okay, yang ketiga lagi tu penyakit yang menyebabkan sesema lah. Sesema kadang-kadang sesema biasa tapi bila dibiarkan boleh jadi jangkitan paru-paru, boleh menyebabkan kematian. Okay, so saya rasa itu buat masa ni lah orang kata pendedahan sedikit untuk apa tentang vaksin. Ingat empat penyakit tu dan satu yang tadi parvo tu yang paling penting ya. Okay, so kita dapatlah kan info tadi lah, kita rasa macam oh vaksin tu tak penting. Sebenarnya sama juga macam manusia, vaksin pun penting untuk kucing kita kan, supaya dapat mengelakkanlah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya dan akhirnya boleh membawa maut kan, tu yang kita tak nak kan. So jadi saya tanya juga Dr. Samira, bila kucing perlu divaksin dan jika tidak divaksin, apakah kesan yang boleh dapat kat kucing tu? Okay. Lagi kali lah saya share bagi orang viewers nampak sikit kan. Alright. So apa-apa pun sebenarnya kucing boleh divaksin umur 2 bulan. Okay, kalau semua boleh tengok dekat yang sini kan. So first vaccination dia bermula roughly around 2 months lah, umur 2 bulan dan selalunya 3 dos. Macam kita kalau apa Pfizer 2 dos, macam tu kan AstraZeneca 2 dos. Kucing kebanyakan kalinya 3 dos lah. First 8 bulan, next dos tu selang sebulan, untuk second dos, untuk third dos tu selang sebulan dan barulah tahunan. Macam tu lah. Dan apa bila sama juga macam manusia, kalau sekarang kan hangat kes COVID kan. Bila dia pun dalam penyakit apa-apa pun, dalam penyakit haiwan pun, kalau lah ada 75% haiwan dalam sesuatu kata kejiranan tu dah divaksin, insyaAllah penyakit parvo ke sesama ni susah nak masuk sebab dia dah ada herd immunity. Dan okay, ni antara contoh lah, tengok kucing pun ada Pfizer tau. So yang ni lah, yang ni salah satunya dan ni lagi satu jenisnya. Ni tak apa. Cat parents kat sana boleh je pergi dekat vet, nanti vet pandai-pandai lah dia orang akan bagilah. Selalunya apa dua jenis vaksin ni lah yang available dalam pasaran dekat Malaysia ni. Oh okey. Oh saya kan manusia je ada Pfizer vaksin ni, rupanya kucing pun ada. Itulah kan ilmu baru hari ni. So maksudnya kat sini tak dinafikan lagi lah vaksin tu sangat penting. Bukan saja untuk kita tapi untuk kucing supaya kita mencapai herd immunity tu lah. Kan supaya yang penting kita tak nak lah kucing kita nanti terkena virus yang berbahaya kan. Last-last boleh membawa maut disebabkan oleh kecuaian kita sendiri sebagai cat parents ataupun cat owner kan. Okay, so terima kasih Dr. Samira di atas penerangan mengenai vaksin tu lah. Jadi saya nak, sekarang ni saya nak pergi pula kepada panel kita yang kedua, Dr. Muhammad Nur Hakim. Okay, macam tadi kita dah tahu dah kan sedikit sebanyak mengenai kepentingan vaksin. Dan yang saya rasa vaksin tu mungkinlah orang dah tahu dah. Tapi macam mana pula dengan penggunaan ubat ubat cacing? Sebab kita tahu kan kucing ni pun terdedah juga dengan cacing kan. Jadi macam mana pula nasihat doktor mengenai pemberian ubat cacing kepada kucing?
Alright, terima kasih Cik Nurdaya berkenaan dengan soalan tu. Pemberian ubat cacing dengan kepada kucing ni juga penting untuk cat parents ya, untuk diketahui lah. Sebab kerana kucing ni dia sebenarnya terdedah dengan risiko kecacingan. Maksudnya senang terdedah dengan terkena dengan cacing ni. Atas waktu kerana mereka terdedah dengan risiko-risiko seperti persekitaran luaran. Contohnya kucing yang berkeliaran luar masuk rumah, dia pergi ke dalam semak, dia masuk ke, dia main dengan tanah apa semua. Kadang-kadang dia mereka juga suka makan serangga yang merupakan pembawa kepada telur cacing ni. Seperti contoh cicak, lipas dan juga siput dan sebagainya. Dan juga apabila kucing tu dia mempunyai diet, iaitu mereka makan sumber protein yang mentah, contohnya daging mentah, ayam mentah dan sebagainya, kerana kadang-kadang ada telur-telur cacing di dalam makanan ni. Jadi apabila mereka terdedah dengan risiko ni, adalah amat penting untuk mereka untuk mengambil diberikan ubat cacing. Ya, okey, kita cakap dulu berkenaan dengan kesan dia. Sebagai contoh, kesan kucing yang terkena kecacingan yang tahap yang serius, mereka boleh menyebabkan cirit-birit yang teruk. Kadang-kadang kita boleh nampak lah, kadang-kadang lembik je dia punya najis tu. Ada yang terlampau cair dan juga ada yang sampai muntah. Ada juga yang menyebabkan organ dalaman dia juga terkesan. Okey, jadi berbalik pada soalan, bilakah waktu sesuai untuk kucing diberikan ubat cacing? Saya suka untuk share saya punya slide di sini, yang mana dia punya kita panggil protokol ya. Protokol ni tak di-apply pada semualah, bergantung pada kucing jugalah. Tapi yang ni disarankan ya, seawal umur 2 minggu selepas dilahirkan kucing boleh diberikan ubat cacing, dan setiap 2 minggu sehingga berumur 4 bulan. Dan selepas itu barulah boleh kita jarakkan protokol untuk pemberian ubat cacing itu. Walau bagaimanapun, perlu dapat nasihat doktor bila, sebab dia risiko dari satu kucing ke satu kucing tu berbeza. Jadi boleh dapatkan nasihat doktor untuk bila tu masa yang diberikan ya. Alright, itu sahajalah pada pihak saya. So kita dah tahulah kan, maksudnya ubat cacing pun penting juga supaya kita dapat elakkanlah penyakit. Contohnya paling common lah penyakit cirit-birit tu kan. Kalau kita manusia bercirit-birit pun kita rasa lemah dari kucing kan. So dapatkanlah ubat cacing, tapi kena mengikut saranan daripada doktor pakar veterina juga. Okay, soalan saya yang kedua kepada Dr. Hakim juga. Boleh tak terangkan secara terpinci mengenai ubat kutu? Macam kita tahu lah kan, kucing ni haiwan yang berbulu kan. Jadi dia lebih sangat berisiko lah untuk terdedah kepada kutu. Jadi boleh tak doktor terangkan pemberian ubat kutu, kepentingan dia kepada kucing tu? Alright. Okay. So cacing dengan kutu ni sebenarnya dalam kategori yang sama lah, iaitu mereka merupakan parasit. Parasit kepada kucing lah. Parasit bagi kutu ni parasit luaran. Cacing adalah parasit dalaman lah. Jadi parasit luaran ni sebab macam cik, betul Cik Dayana kata tadi, sebab dia buat kucing haiwan yang berbulu, jadi senang kena dengan kutu ni. Kita yang rambut kita ni pun kalau ada yang tak dijaga, senang kena kutu juga. Jadi apatah lagi kucing, satu badan yang berbulu. Jadi untuk pemberian ubat kutu ni juga tidak kurang pentingnya juga. Okay, untuk diberikan kepada kucing. Jadi di sini saya ingin berkongsi slide untuk mudahkan pemahaman lah ya. Kutu ni, boleh nampak tak saya punya slide ni. Okay, ubat kutu ni pelbagai di pasaran. Ini antara sebahagian daripadanya. Ada macam-macam lagi ubat kutu. Jadi term yang saya ingin pakai sekarang ni, kita biasa guna terma, itu kutu. Kutu ni adalah definisi umum. Sebenarnya banyak jenis-jenis kutu yang terdapat pada kucing. Sebagai contoh yang ini ya. Yang ini kita panggil sebagai flea. Ini pinjal nama je. Okey, ini yang biasa kita panggil kutu-kutu-kutu, sebenarnya dia merupakan pinjal nama sebenarnya. Okey. Seterusnya iaitu hama telinga, iaitu ear mites. Ini juga dalam kategori kutu lah, orang kata kutu, telinga, kutu tu kan. Okey. Dan seterusnya, okey, ini bila kita tengok di bawah mikroskop, ini adalah dia punya hama tu. Hama tu kita tak boleh tengok pun dengan mata kasar. Jadi bila benda ni dalam telinga sangat gatal. Kalau bayangkan benda ni dalam telinga kita jugalah. Alright. Okey, yang ini pula hama bulu, fermite. Ini hanya boleh dilihat dengan di bawah mikroskop yang sebelah kanan ni. Dia bergerak-gerak. Kadang-kadang dimakan kepada follicle, hair follicle tu sendiri, atau menyebabkan bulu tu patah-patah lah. Jadi kebiasaannya kita sarankan untuk kucing bagi ubat kutu ni bermula umur 2 bulan.
dan juga bergantung kepada produk tu. Ada setengah produk tak disesuai digunakan pada kitten yang sangat kecil. Okay? Okay. Ini juga gambar dia kutu. Yang tu last lah. Yang ini merupakan mange. Sorry. Maksudnya. Okay. Yang ini mange lah. Yang dekat telinga tu. Yang kadang-kadang kita tengok kan. Alright. Ini kita biasa tengok dekat mana-mana kedai makan. Kucing yang ada telinga macam ni kita panggil kurap. Ini juga parasite yang mana menyebabkan telinga dia jadi sedemikian rupa lah. Okay. Alright. Itu sajalah. Itu saya daripada saya. Okay. So sekarang kita tahu lah. Sekarang kita selalu guna sebagai cat's owner kan. Kita apa? Gunakan term kutu kan. Rupanya kutu tu berbagai-bagai jenis lagi. So untuk pemberian buat kutu pun dia depends apa jenis kutu tu kan. So sekarang ni yang keyword dia yang penting, kita sebagai cat's owner atau cat's parent kena rujuklah kepada pakar veterina, doktor veterina kan. Sebab kadang-kadang kita tak nampak, sebab kata doktor tadi kan, dah gunakan mikroskop bawah kita tahu yang kucing tu ada kutu kat badan dia kan. So kesian dia nampak kadang-kadang dia tak tahu nak bagi tahu kat kita. So sebagai cat owner kita kena aware lah dengan tu, dengan apa tingkah laku kita punya kucing tu kan. Kesian kalau terlalu gatal. So yang penting apa-apa pun dapatkan nasihat daripada doktor veterina supaya ubat ataupun dos yang diberikan adalah dengan tepat. Kan? Betul tak tu? Ya betul. Ya betul. Okey. Jadi sekarang saya nak terus ke Dr. Samirah pula. Ini salah satu soalan yang agak menarik lah bagi saya kan sebagai cat's owner. Macam ni. Macam kita sedia maklum lah. Saya selalulah nampak keadaan macam keadaan ni tau. Contohnya macam ni. So seorang ni, seorang individu ni dia mula-mula jaga seekor dua kucing je. Jantan betina. Lepas tu lama-lama kan dia dah, dia tiba-tiba dah beranak-beranak banyak-banyak. So jadi macam populasi kucing dekat satu rumah tu jadi terlalu banyak, terlalu banyak dan tak terkawal. Jadi salah satu cara untuk kita mengawal populasi kucing tu adalah dengan buat proses pemandulan, betul? Jadi boleh tak doktor terangkan juga dekat sini, bilakah waktu yang sesuai untuk dilakukan proses pemandulan itu pada kucing jantan dan kucing betina? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Seeloknya memang kalau kita bela kucing ni, doktor veterina akan galakkan semua cat parents untuk mandukan kucing, sebab kucing ni kalau dia beranak pinak tu memang dah orang kata boleh jadi luar kawalan lah. Bila semakin banyak apa kucing, semakin banyak penyakit boleh masuk lah, dan juga semakin banyak kos yang akan apa yang owner cat parents ni terpaksa tanggung sebab sakit dan sebagainya kan. Okay, generally secara amnya kucing ni kalau betina kita kena mandukan bermula umur 6 bulan. Seawal 6 bulan lagi kita dah boleh start mandukan dia. Lepas tu kalau jantan lambat sikit lah 8 bulan. Macam budak-budak jugalah, kadang budak lelaki akhir baligh lambat sikit. Macam tu lah kalau cara nak apa nak faham atau ingatnya ya. Jadi bila orang kata tak mandul ni banyak dia punya ni kesan-kesan sampingan dia. Sebab ramai orang kata kesian kan. So saya tunjuk satu gambar ni tentang apa orang kata pemandulan. Okey, kenapa pentingnya nak mandul. Okey, boleh tengok dekat slide ni, nampak tak? Okey, contohlah kucing ni, nama yang seekor ni si Comel. Si Comel ni dia boleh sekali beranak setahun dalam 3-4 kali kan. Bayangkan setiap kali beranak tu 5-6 ekor anak, darab 3-4 kali beranak. Dan yang seterusnya anak-anak dia pun boleh beranak 3-4 kali juga, 5-6 ekor juga. So si Comel ni boleh apa orang kata menghasilkan dia punya keturunan tu dalam masa 8 tahun tu adalah sebanyak 2 juta lebih. Banyak kan. So sebab tu lah bila kita tengok ni kenapalah banyak sangat anjing atau kucing kebiak. Anjing anjing pertama kan, anjing kebiak tu pun kita sebagai apa orang kata sebagai owner ataupun cat parent, kita tak menjalankan tanggungjawab kita lah sebagai apa owner yang bertanggungjawab. Sebab kalau kita bertanggungjawab, kita akan jaga seekor tu elok-elok. Jangan sebab kesian, nanti anak pinak dia yang dah berapa juta tu, kita pembiak aja. Betul-betul. Okay. Oh sekarang ni kita, sebenarnya kita tak nampak sangat lah kan gambaran tu. Tapi bila doktor tunjuk poster tu, okay. Dalam masa 8 tahun, daripada seekor boleh jadi 2 juta kalau kita tak buat, kita tak mengawal populasi kucing tu kan. Maksudnya kita tak nak lah macam tu, kita kesian kan. Kadang kita nampak dekat tepi-tepi jalan tu, terbiar je kan. Salah satunya, mungkin lah dia dah banyak sangat tak terkawal, kurang makanan, tak ada orang jaga. Dan yang kita paling takut, dia orang terdedah kepada pendera. Kan kita, kan kita tahu kan, kat luar sana kita ramai orang yang mungkin stres ke apa ke kan, ataupun tak suka kucing ke apa kan. Jadi
dia nampak dia kucing lah, tendang ke apa. So kita tak nak lah perkara-perkara macam tu terjadi. So sebagai cat owner kita kena bertanggungjawab dan usahakanlah untuk membuat proses pemandulan. Kalau kita mampu untuk jaga banyak tak apa, tapi kalau tak mampu ha, kita buatkanlah proses pemandulan tu. Okay, okay doktor, soalan saya seterusnya mengenai pemandulan ni. Boleh tak doktor kongsikan secara ringkas mengenai proses pemandulan di antara kucing jantan dan kucing betina? Okay, boleh. Okay, pertama sekali kalau kita nak mandul, saya nampak soalan daripada Encik Mat Syahril Ayub di Facebook kan. Dia ada tanya, kalau nak mandul perlu vaksin dulu tak? Jawapannya seeloknya ya, betul, kena vaksin dulu. So proses dia, sebelum mandul tu sendiri kita kena vaksinkan dulu untuk elak penyakit. Takut kadang-kadang pergi klinik ada kucing sesema, balik-balik kita hantar mandul balik dengan sesema, dengan parvovirus kan. So sayanglah dah belanja banyak-banyak tiba-tiba balik kucing sakit. Tu pertama sekali. So bila kucing dah ready untuk dimandulkan, untuk kepahaman semua apa yang doktor buat dekat klinik tu. So kalau untuk jantan yang sebelah kanan ni, okay, nampak kan dua biji, dua ketul fishball dia tu. Okay, so yang ini kita akan belah sikit, buat belahan, lepas tu keluarkan dia punya fishball tu. Sebab dia tu adalah organ yang menghasilkan hormon jantan, menghasilkan sperma, semula so kena buangkan. Kalau tidak nanti mesti katal je lah kerjanya. Okay, untuk yang gambar sebelah ni pula, betina pula. Okay, dia pun sama macam manusia ataupun haiwan lain, ada organ peranakan lah macam ovary, ada rahim dia yang panjang ni kan. So doktor akan buat sedikit belahan di tengah ni, lepas tu kita akan remove semua ni. So maksudnya dia dah bukanlah kata cacat, dah tak ada organ tu mengandung lah. Itulah kalau nak tahu. Okay, so sekarang ni info baru lah kan. Selama ni kita kalau hantar contoh lah kan, kita hantar kucing kat kat klinik veterina untuk buat proses pemandulan, kita tak boleh nak imagine lah macam mana kan sebab doktor yang buat. Jadi hari ni doktor dah share lah, maksudnya kita boleh nampak perbezaan antara macam mana proses pemandulan dijalankan kepada kucing jantan dan kucing betina. So ada perbezaan lah sebab perbezaan organ kat situ kan. Okay, soalan saya yang ketiga mengenai pemandulan ni. Apakah kesan sampingan kepada kucing setelah dia orang melalui proses pemandulan kepada kucing jantan dan kucing betina? Ada kesan tak? Kesan dia secara amnya tak banyak. Kesan dia kadang-kadang seminggu lepas mandul tu memang kita suruh dia suruh cat parents ni untuk kurung dulu supaya tak nak dia pergi berjalan-jalan, sebab macam kita jugalah lepas surgery, takut surgery kawasan kita buat pembedahan tu jadi infection kan. Kurung tu untuk owner awasi, untuk monitor betul-betul makanan dia, tempat luka dia. Okay, kesan dia tu sementara lah. Kadang-kadang owner kesian lah, kesiannya kena kurung seminggu macam tu. Tapi yang saya nak lebih tekankan adalah kesan buruk kalau tak mandulkan. Saya nak share sikit, cuma siapa yang tengah makan ke, yang tak cukup beli tu kan, pejam mata dulu. Okay, cuba alright, ni untuk kucing betina alright, okay. So yang sebelah kanan yang gambar besar ni, dia kalau kucing selalunya tak dimandukan, kalau lah umur dia panjang, umur 10 tahun, 12 tahun macam tu kan, dia boleh kena risiko kanser payudara. Kalau kita lambat mandulkan dia lebih umur 6 bulan macam tu lah, risiko kian meningkat. So kalau dipanjangkan usia dia, boleh dapat penyakit macam ni lah. Nampak ketulan-ketulan tu adalah sebenarnya kanser ya. Satu lah. Okay, satu lagi yang di video di sebelah kiri ni. Jadi jangan tengok. Okay, saya nak masukkan video. Alright, ni yang saya pegang ni adalah rahim. Ni kes itu ni. Okay, bila saya cocok sikit, keluar apa tu, nanah kan, macam cheese tu kan, tu adalah nanah di mana rahim dia ada jangkitan. So bila tak buat mandul, kebanyakan, banyaklah kes macam ni, kadang-kadang seminggu, dua-tiga kes boleh nampak. Kalau tempat yang busy, lagilah selalu. So it's very common. Sebab tu lah kalau ni, kita kata mandulkan lah. Alright, so next one untuk jantan. Ni lagi horror sikit, dia macam horror story. Okay, so next one ni sekejap ya. Okay, alright, tengok yang gambar bawah ni. Ada kencing berdarah. Cat parents yang dah jaga banyak mesti tahu kadang-kadang kucing stress dia boleh dapat kencing berdarah. Okay, dan dua ekor yang luka ni adalah sebenarnya penyakit yang bernama sporotrichosis. Sporo tu sejenis penyakit fungus
Kalau kutub jantan kan ni memang ada nak keluar, nak bergaduh-gaduh kan, cari cari makan. Bila ada kucing seekor kucing sporo bergaduh, dia cakap kucing lain, boleh kena sporo juga. So panggil kucing akan makan, makan daging-daging tu. Kalau dekat muka-muka lah daging tu hilang, kalau dekat tangan-tangan lah. So bahaya. Dan lagi satunya yang orang tak tahu, ramai tak tahu, penyakit sporo ni boleh berjangkit dengan manusia tau. So sekiranya kucing tu tergigit kita, tercakar kita kan, lepas tu nanti kita pun boleh kena luka gatal-gatal, kadang-kadang luka yang amat teruk macam tu jugalah. Sebab tu lah orang kata pentingnya apa, mandukanlah kalau boleh, itu orang kata ideal kita lah kan. Okay, terima kasih Dr. Samira di atas penerangan kesan buruk kalau kita tak buat proses pemanduan. Okay, sekarang ni maksudnya proses pemanduan ni bukan sahaja membantu untuk mengawal populasi kucing, tetapi boleh mengelakkan penyakit-penyakit atau virus yang berbahaya kan. Sebenarnya kita tahu manusia je boleh kena kanser payudara, rupanya kucing pun boleh. Jadi memang kena, sangat kesian lah kalau kucing kita pun terkena penyakit macam tu disebabkan oleh kecuali kita sendiri kan. Kita sebabkan kita rasa sayang-sayang, tak nak lah mandu, tak nak mandu lah. Jadi dia pula kena penyakit kan. So sebagai cat parent, kita kena aware lah benda-benda macam tu. Dan macam kita ni yang sporo tadi kan, penyakit Allah, kesian sangat kucing. Jadi orang tak tahu nak cakap kau sakit kan. Jadi kita sebagai manusia, apa-apa pun bergantung kat kita kan. So kita kena aware lah dengan semua benda tu. So jangan takut lah, maksudnya sekarang ni yang penting sekali proses pemandulan tu tak berbahaya, asalkan ianya dilakukan atau dirujuk kepada doktor veterina. Betul. Janganlah kita berbandai pula kan. Ya, betul. Betul. Cuma saya perasan tadi ada satu soalan tentang apa ni, hukum, hukum mandul daripada Cik Nurul Najiha. Sebab tengah cakap pasal pemandulan ni, boleh orang kata selitkan sekali lah. Actually bila kita pun dah ada rujuk lah mungkin ke apa semua tu kan, hukumnya adalah harus, sebab macam berbalik kepada kesan-kesan dia actually, dan niat kita lah, niat kita untuk membentuk penyakit, membentuk penyakit dan elak daripada penyakit malah kepada manusia juga. Tanggungjawab kita jugalah sebagai masyarakat dan cat parent. Okay, so harap terjawablah soalan daripada puan yang bertanya tadi kan. Okay, so jangan takutlah nak buat proses pemandulan tu, asalkan kita rujuk kepada yang pakar. Jangan berpandai je kan rujuk kat orang yang tiba-tiba kata dia. So pergi je klinik veterina dan doktor akan bagilah nasihat dan pertanyaan yang baik lah kepada cat's owner kan. Okay, so sekarang saya nak move kepada Dr. Hakim pula. Macam sedia maklum lah, Dr. Hakim ni dia ada pengalaman bekerja dalam syarikat makanan haiwan. Jadi saya nak tanya kepada doktor, kalau kita bercakap mengenai tips penjagaan dan kesihatan kucing, kita tak boleh lari dengan pemakanan mereka. Jadi saya nak tahulah, boleh tak doktor kongsikan tips kepada kami macam mana nak pilih makanan yang terbaik untuk kucing kita? Okay. Adakah perlu yang mahal je ke ataupun macam mana? Okay, jadi menarik soalan tu bila kita cakap pasal makanan, sebab semua benda hidup perlukan makanan. Kita pun perlu meneruskan kehidupan dengan makanan. Jadi soalan dia makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik ni sebagai manusia pun, kalau kita nak makanan yang terbaik, kita kena ikut dia punya piramid makanan. Kita akan juga merujuk kepada nutritionist ataupun dietitian yang pakar berkenaan dengan makanan. Jadi berbalik kepada kucing, bila kita nak memilih sesuatu produk makanan tu adalah amat penting, kerana kucing dia makan je, dia rasa lapar dia nak makan je, apa-apa yang sedap di mata dia kita bagi dia makan je. Tetapi tanggungjawabnya terletak kepada cat parents ataupun owner, pemilik kucing tu. Kita jangan sekadar rasa macam anak mudah, kita bagi je apa yang kita rasa mudah bagi kita. Tetapi mudah bagi kita tidak semestinya baik untuk kucing kita. Jadi untuk mengambil tanggungjawab ni, kita perlu ada ilmu yang pertama sekali. Okay, jadi pemilihan pemakanan kucing tu, sebab di pasaran terlampau banyak produk-produk makanan, pelbagai jenis makanan yang biskut, wet food dan sebagainya. Tapi paling asas adalah kucing ya, perlu mendapatkan makanan yang seimbang dan juga makanan yang memenuhi kriteria ataupun nutrisi, profil nutrisi yang lengkap. Okey, jadi di sini saya ingin berkongsi berkenaan dengan yang bagaimana pemilihan makanan tu sendiri. Okey, jadi kita nak kata makanan yang seimbang untuk kucing, kita nak tanya siapa? Jadi agak susah. Kebanyakan makanan di pet shop ataupun di kedai haiwan, kebanyakannya telah mematuhi profil nutrisi yang lengkap ini, yang mana disarankan oleh WASAVA. WASAVA ini merupakan Global Veterinary Community, yang mana mereka telah mengatakan makanan, produk suatu makanan perlu mematuhi piawaian
ataupun nutrisi profile database yang telah ditetapkan oleh dua badan ni, ya, yang AAFCO yang ada logo yang tengah ni dengan FDF, ya. Okey, AAFCO ni merupakan Association of American Feed Control Officials, dan juga FDF ni merupakan di badan yang lebih kurang sama tetapi yang terletak di Europe, di Eropah. Jadi kalau kita sebagai pet owner, kalau rajin pergi ke pet shop, kita boleh bertanya kepada pet shop owner berkenaan dengan ada tak makanan-makanan yang lengkap. Kebiasaannya pet shop dia tahu untuk menyarankan makanan yang terbaik lah untuk kucing. Jadi tidak bermaksud makanan, suatu makanan tu mahal, okay, adalah yang terbaik. Kadang-kadang ada yang mahal pun tetapi mereka tidak membuat kajian dan juga mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Dan juga tidak semestinya makanan yang murah itu tidak baik untuk kucing. Jadi sebenarnya ada plus and plus point, plus minus point tu yang kita perlu lebih teliti apabila kita untuk memberikan makanan kepada kucing. Itu satu dari segi pemilihan produk makanan itu sendiri. Yang kedua, okay, yang ini tak apa, boleh serahkan tanggungjawab ni kepada doktor untuk sarankan apa, dan juga ataupun pet shop tanya recommendation dia. Itu yang pertama, tak apa. Yang kedua adalah, kita sebelum nak bagi sesuatu makanan kepada kucing tu, kita kena tahu peringkat umur dia. Okey, peringkat umur kucing ni sama juga manusia. Kita sebagai macam baby lah, kan? Baby kita baru lahir, kita bagi susu formula yang berbeza. Bila dah umur toddler ataupun beberapa tahun selepas itu, susu formula dia pun berbeza. Dah masuk tadika, dah masuk sekolah pun makanan pun berbeza, daripada susu kepada makanan solid dan sebagainya. Begitu juga dengan kucing, ya. Anak kucing yang baru lahir dan juga beberapa bulan, dia memerlukan diet yang tinggi kalsium dan sebagainya. Jadi produk-produk makanan yang berada di pasaran kebanyakannya telah pun formulakan, buatkan satu formula produk, okey, yang untuk kitten bawah daripada 12 bulan, ini makanan dia, dan seterusnya dewasa, yang ini makanan dia, dan ada juga, okey, kucing pun ada juga kategori matang, senior, yang ni yang otak-otai lah, maksudnya umur yang kita boleh tunjuk lah, 7 tahun ke atas, 11 tahun, dan ada juga dalam kategori geriatrik, yang mana dah tua sangat, terlampau tua, yang juga memerlukan diet yang lain, okay? Sebagai contoh, protein perlu dikurangkan dan sebagainya. Jadi, adalah amat penting untuk kita tahu berapa umur kucing kita, okay, sebagai pet owner, dan kita akan ajukan soalan ni. Sebab di produk makanan akan tulis, okay, ini sesuai untuk kucing berumur 12 bulan ke bawah, 4 bulan ke bawah ataupun baru dilahirkan. Jadi sedemikian, kebanyakan yang saya nampak kesilapan sebagai pet owner, okay, bila memberi makanan kepada kucing, mereka fikir, oh, kandungan protein tinggi, ini sesuai untuk gemukkan kucing saya. Jangan, okay, itu tidak sehat dan tidak elok untuk seekor kucing lah, okay. Kandungan protein tinggi tidak bermaksud ianya adalah baik untuk kucing itu. Kadang-kadang ada setengah peringkat umur, kandungan protein yang tinggi akan menyebabkan mudarat kepada kucing. Sebagai contoh, obesiti dan juga kadang-kadang boleh menyebabkan kebebanan kepada fungsi-fungsi organ yang lain lah. Okay. Dan seterusnya, pemilihan makanan kucing juga perlu disesuaikan dengan bakar kucing, ya. Okey, ini antara contoh-contoh bakar kucing yang kita nampak, eh. Yang ini Sphinx, yang sebelah kiri ni Sphinx, okey, yang tak ada bulu ni, licin je. Yang tengah ni Ragdoll, kecil je. Okey, Persian dan juga Bengal, dan banyak lagi bakar-bakar kucing. Jadi, bakar-bakar kucing ni kalau tengok, kita tengok dari segi luaran mereka, mereka adalah sangat-sangat berbeza daripada satu bakar kepada yang lain. Apabila luaran saja berbeza, bermaksud anatomi dari segi bentuk badan dia, dari segi fungsi, fisiologi, badan dia pun berbeza. Sebagai contoh yang paling mudah, okay, Bengal. Bengal merupakan kucing yang sangat lincah, aktif dan sebagainya. Mereka memerlukan protein yang tinggi berbanding kucing-kucing yang lain. Tidak bermaksud kucing yang macam Persian apa semua tu tak perlukan makanan yang protein tinggi. Perlu, tetapi pada kadar yang berbeza. Jadi that's why ada produk-produk makanan yang telah sesuaikan ikut bakar-bakar tertentu. Jadi benda-benda ini kita boleh baca dan juga boleh dapatkan rekomendasi daripada pet shop ataupun doktor vet. Okay, itu adalah basic yang boleh digunapakai untuk memilih makanan kucing. Okay, okay. So sekarang ni yang penting, sebelum kita nak
kita nak bagi makanan kucing, kita kena tengok dulu lah ingredient dia apa kan. So maksudnya apa-apa pun kita kena ada ilmu. Itu yang paling penting lah kan. Okay, itu macam kita belikan makanan dekat pet shop kan. Macam kibble semua tu. Macam mana pula kita nak bagi makanan yang kita makan? Contoh kan nasi putih. Kadang orang bagi nasi putih. Lepas tu dia gaul-gaul dengan ikan goreng contohnya kan. Macam kucing dia pun suka lah kan. Ataupun dia rebus ayam, dia bagi. So macam dia tengok kucing dia suka, dia pun oh sesuai kot. So dia bagi dia. Adakah itu selamat ataupun tak selamat? Okay, alright. Jadi untuk makanan kucing ya, bila kita suka macam yang soalan tadi tu, maknanya apa yang kita makan kita cuba bagi kepada kucing kita. Okay, walaupun ini mungkin kita punya generasi yang dahulu, nenek moyang kita ataupun pakcik-makcik kita yang biasa bela kucing di kampung dah buat rutin macam ni, bagi makan nasi campur ikan dan sebagainya. Memang tidak ada masalah kita tengok secara umum dia. Tapi apabila kita beralih kepada generasi yang sekarang, yang mana kita lebih mempunyai pengetahuan yang lebih luas dalam bidang pemakanan kucing, dari segi kesihatan kucing, jadi para saintis dan juga doktor veterina telah buat kajian yang mana kebanyakan, ya saya cakap secara umum ya, sebab ini mudah, sebab untuk perincian berkenaan dengan makanan kucing adalah sangat detail, perlukan nasihat one to one, sebab satu individu kepada individu kucing yang lain adalah berbeza. Jadi secara umumnya apa yang saya cuba nak sampaikan adalah makanan yang manusia makan, okey, yang mana kita sediakan atas meja yang kita biasa makan tu adalah tidak digalakkan diberikan kepada kucing, melainkan ya, ingat ya kata kunci dia, melainkan kita tahu ada ilmu di sebalik itu. Okey, makanan ni kenapa tak boleh bagi, makanan ni boleh bagi tapi dengan kadar yang sedikit. Okey, sebagai contoh yang macam Cik Nur Dayanam bagi tahu tadi, okey, berkenaan dengan nasi. Okey, kita ulas sikit-sikit lah yang berkenaan dengan topik-topik yang ni. Okey, contohnya kalau nasi adalah boleh diberikan kepada kucing, walau bagaimanapun, saya nak sharekan slide yang ini. Okey, inilah nampak makanan kucing. Okey, so yang ini antara makanan yang sangat-sangat umum yang orang biasa makan. Okey, kita sentuh dulu berkenaan nasi. Nasi ni kita tahu dia ketan tinggi dalam karbohidrat. Jadi kucing merupakan seekor spesies yang carnivore, yang mana mereka diet utama mereka adalah protein. Jadi mereka peroleh semua tenaga dan juga all the nutrient requirements dia melalui protein dan juga adalah yang selebihnya. Karbohidrat ni bila diberikan kepada kucing, hanya sedikit portion sahaja yang boleh dicerna dan diserap untuk jadikan tenaga dan sebagainya. Selebihnya akan menjadi najis sahaja. Sebab tu kucing suka makan kerana dia cepat mengenyangkan, dia rasa penuh. Tapi semuanya akan menjadi najis. Najis dia banyak. Kalau kita tengok, najis dia sangat banyak dan berbau. Okey, yang kedua berkenaan dengan ikan. Okey, ikan rebus dengan ikan goreng ya. Ataupun ikan mentah. Ikan mentah adalah satu ikan, satu diet yang saya tak galakkan. Sebab dalam ikan mentah tu sendiri ada enzim thiaminase. Yang mana enzim ini akan merosakkan zat nutrien thiamin. Zat nutrien thiamin ni diperlukan oleh kucing kerana sekiranya benda ni berkurangan dan depleted, okay, akan menyebabkan efek kepada kucing itu dari segi contoh dia efek kepada saraf, sawan dan juga boleh menyebabkan koordinasi pergerakan dia tak betul. Okay, itu merupakan saraf punya kesan lah. Okay, kalau ikan goreng pula saya tak galakkan juga sebab kandungan minyak dan kolesterol dia tu pun tak sesuai. Macam kita pun tak sesuai, apatah lagi untuk kucing. Saya tak sarankan untuk ikan goreng dan sebagainya lah. Okay, ayam rebus. Okay, ayam rebus saya boleh terima sebab ayam rebus ni berbanding dengan ayam mentah. Okay, bila direbus kurang-kurangnya dia punya apa bakteria dan sebagainya telah mati dan boleh diberikan kerana kandungan protein dia tinggi. Tetapi ada saya pernah terlihat satu kes yang mana toke ayam ni, dia sebab dia toke ayam, dia hanya bagi ayam rebus sahaja. Bermula kucing tu sejak lahir dan juga dewasa, sedikit dewasa sebelum mencapai matang, tetapi masalah dia adalah dia punya tulang tu tak berapa kuat kerana kekurangan kalsium dan sebagainya. Jadi boleh bagi jika kita ada pengetahuan di sebalik untuk memberi diet tertentu. Tak perlu susah-susah, makanan yang available dan mudah telah tersedia, boleh dapatkan nasihat daripada doktor dan juga rekomendasi pet shop.
Okay. So terima kasihlah di atas penjelasan yang sangat detail mengenai tips pemilihan makanan. Maksudnya kat sini tak semestinya makanan itu sesuai untuk manusia, ianya sesuai untuk kucing kita. Jangan kita rasa kita sedap je makan kan. Oh ni kucing pun rasa sedap ni, dia suka kan, jom bagi je. So kita kena, macam saya cakap tadi lah, apa-apa pun kita dapatkanlah informasi dan maklumat yang betul daripada daripada kedai makanan kucing ataupun dengan doktor veterina sendiri kan, supaya kita dapat betul-betul maklumat yang betul lah kan, supaya taklah kita bagi sedap makan je kan. Dan satu yang pentingnya, nak bagi sesuatu makanan tu, saya percayalah, jangan terlalu kurang, nanti tak dapat nutrien, dan jangan terlebih pula, nanti jadi obesity kan. Sama macam manusia, saya pun ada seekor kucing kat rumah tu, dah besar dah obesity dah, sebab selagi ada makanan dalam mangkuk dia tu, dia tak akan berhenti makan. So saya percayalah sebagai cat's owner atau cat's parent, macam sama juga pemberian vaksin ke, cacing ke, pemakanan ke, semua bergantung dengan kita. So sebagai cat's owner, kita kena jagalah semua benda-benda tu kan, kena titik beratkan supaya kucing kita terpelihara dengan sebaiknya. Okey, jadi doktor, satu lagi soalan mengenai pemakanan kan. Selalu kan kita selalulah menghadapi situasi ni, kucing kita contohnya dia beranak 5 ekor kittens kan. So kita pun nak bagi orang bela, macam orang nak adopt kan. Jadi saya tanya, bila sepatutnya kittens ni dia perlu minum susu ibu dia sampai berapa bulan? Sebab kita tak nak lah kan, bila dia tak cukup lagi susu tu kita dah bagi kat orang lain, kesian kat dia kan. Jadi doktor, bila sesuai? Okay, bila doktor jawab. Alright, so berkenaan dengan anak kucing yang baru lahir untuk diberikan susu dan seterusnya, bila sesuai untuk diceraikan susu dia lah. Alright, sebaik-baiknya pada umur 2 bulan ke atas baru boleh diceraikan susu. Itu pun jika keadaan anak kucing tu sihat. Okay, ini kerana dalam masa 2 bulan itu, okay, maknanya kucing ni masih lagi memerlukan diet ataupun nutrisi susu yang terbaik daripada ibu lah. Sebab kalau kita gantikan dengan suplemen lain, dia mungkin tidak selengkap ataupun sebaik susu ibu tu sendiri. Jadi sama juga dengan manusia. Melainkan ibu kucing itu sendiri tidak dapat menghasilkan susu yang cukup. Itu jadi mungkin kita boleh beri suplemen ataupun kita tukarkan dengan susu formula yang lain lah. Okay, jadi sebaik-baiknya saya ingin tegaskan, bagi susu, biarkan anak kucing tu menyusu sehingga umur 2 bulan, okey, selepas tu barulah boleh diceraikan daripada ibunya untuk sekiranya ada orang yang nak sudi adopt ataupun nak ambil dia lah dan diasingkan daripada ibu dia, ya. Okay, so kita dah tahu lah sekarang ni kan, janganlah bila lahir je tengok banyak sangat, tak mampulah nak bela, nak bagilah orang bela kan. Tapi boleh, tapi make sure anak kucing tu dia dapat dulu nutrisi susu daripada ibu dia dulu kan. Kemudian kan kalau bagi doktor lah, kalau ibu dia tak mampu nak hasilkan susu, kita boleh bagi susu formula kan. Macam baby juga kan, susu kucing pun ada susu formula. So bolehlah dapatkan rekomendasi daripada kedai haiwan peliharaan kan. Okay, so terima kasih lah. So kata kunci dia kat sini, dalam pemilihan makanan untuk kucing peliharaan kita kena ada ilmu yang betul dan dapatkanlah nasihat daripada, kalau kita tak sure, kita boleh dapatkan nasihat daripada yang pakar kan. Jangan kita memandai je bagi ikut suka kita kan, supaya kesianlah kat kucing kita, dia tak tahu nak cakap sakit ke apa ke kan. So apa-apa pun kena ada ilmu dan maklumat yang betul. Okay, so saya nak terus tanya kepada Dr. Samirah lah, soalan bonus lah lebih kurang kan. Sebelum kita menjawab soalan yang kira-kira ada banyak soalan dekat komen kan, tapi saya nak tanya dulu satu soalan ni. Sekarang kan kita tengah dalam pandemik COVID kan. Jadi saya nak tahu, adakah kemungkinan untuk kita sebagai manusia menjangkiti virus COVID tu kepada kucing peliharaan kita? Boleh doktor jawab? Maksudnya siapa-siapa yang positif COVID boleh menjangkiti, boleh dapatkan COVID kepada kucing ke tak lah. Sekarang ni di Malaysia sendiri masih tak cukup data ataupun kajian lah nak membuktikan yang manusia boleh beri kepada haiwan kesayangan mereka. Cuma adalah orang kata evidence di luar negara di mana owner mereka positif dan kucing dan anjing tu pun dapat. Cuma di sini tak perlu risau, sebab kalau walaupun mereka kucing dan anjing ini positif COVID, mereka tak menunjukkan simptom-simptom yang serius lah macam manusia kan, macam sampai batuk-batuk, susah bernafas dan sebagainya. Itu satu. Keduanya ada, tak dinafikan, ada juga macam anjing yang dapat COVID daripada manusia lepas tu mati. Itu sebab ada bila diselidik ada comorbidity lah, macam anjing dah tua belasan tahun dan sebagainya. So di sini saya cakap masih tak ada kesimpulan lah, kesimpulan yang saya boleh bagi tahu memang boleh tidak.
Sebab sekarang ni pun di UPM sebenarnya ada kajian sedang masih dijalankan lah. Dan insyaAllah mungkin kalau ada masa akan datang boleh dikongsikan lah findings kajian itu. Okay, so sekarang ni maksudnya tak ada lagi lah kajian yang betul-betul membuktikan yang kita boleh kita membawa virus COVID tu kepada hewan peliharaan kita. Tapi sebagai cats owner or cats parent, kita kena ada rasa tengah nyawak lah. Kalau kita rasa macam, bukan tak semestinya COVID kan, kalau kita rasa kita sesemua ke apa ke, janganlah kita gomol-gomol lagi nak gomol-gomol kucing kita kan. Sabar dulu, biar kita sehat dulu, barulah kita boleh bermain-main dengan kucing kita. Supaya yelah, sebab efek manusia dengan kucing tak sama kan. Kucing mungkin kita ni daya tahan kita kuat, tapi kucing kita tak kuat kan. So benda-benda tu kita kena fikir betul-betul lah kan. Okay, jadi saya rasa ada banyak soalan dekat kita punya Facebook. Okay, saya difahamkan Dr. Hakim nak jawab soalan daripada Nozi Daud. Okay, ya betul. Okay, apa soalan tadi? Saya belum dapat tackle soalan yang berkenaan kutu tadi kan. Okey, daripada soalan pada Cik ataupun Puan Nozi Daud ya, berkenaan dengan adakah kutu kucing boleh berjangkit kepada manusia. Alright. So secara umumnya kutu seperti pinjal, okey, hama bulu kucing, earmites dan sebagainya tidak boleh berjangkit kepada manusia kerana daripada asasnya adalah tidak boleh berjangkit ya. Kerana host bagi spesies bagi parasit-parasit ni dia ada spesifikasi, maknanya dia hanya boleh hidup kepada kucing saja ataupun anjing saja. Jadi apabila dia pergi cuba mencari host dia ataupun perumah dia, dia pergi mungkinlah ada lelaki yang berbulu kaki tebal sikit ke macam mana kan, dan dia akan naik, dia akan gigit tu bermaksud dia cuba, dia hanya macam dia dah pening-pening, dia tak jumpa dia betul, dia lapar, dia try nak ambil apa makan darah, dia akan menyebabkan kegatalan. Tetapi dia tahu yang itu bukan definitive host dia, bukan perumah dia, dia akan jatuh balik. Tetapi efek dia mungkinlah akan menyebabkan kegatalan. Okey. Kegatalan. Okey. Minta maaf, tersasul sikit. Okey. Jadi jangan risau untuk parasit seperti kutu dan sebagainya, biasanya tidak. Tetapi ada fungus yang tertentu dan penyakit yang tertentu boleh berjangkit kepada manusia. Sila dapatkan pendapat daripada doktor anda. Okay. Dan Cik Nurdin, minta maaf, boleh saya tackle lagi satu soalan berkenaan dengan makanan tadi? Saya tak sempat boleh jawab. Okay. Cik Indah Amir ada bertanya berkenaan dengan dia kata kucing saya mati kena batu karang. Okey, mungkin bagi makanan jenis pellet kot. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, kucing ni adalah salah satu spesies yang senang ataupun mudah terkena masalah saluran kencing. Okey, susah nak kencing, berdarah dan sebagainya. Okey, yang ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Okey, satu spesies kucing ni dia dan jantan, dia punya saluran tu sangat nipis dan sempit. Okey, tak semestinya batu karang sahaja yang boleh menyebabkan saluran tu tersumbat. Dan ada juga kristal dan juga tisu yang runtuh daripada dinding pundi kencing tu boleh menyebabkan saluran tu tersumbat. Dan jika betul ada batu karang yang terdapat dalam pundi kencing tu, ianya boleh disebabkan oleh faktor, sebagai contoh makanan mungkin boleh jadi salah satu faktor. Kedua, dari segi habit kucing tu sendiri, adakah kucing tu suka minum air? Ada setengah kucing langsung tak suka minum air. Okey, jadi itu boleh mendorong faktor untuk dia pembentukan batu karang. Kedua, ketiga, dari segi habit kucing tu, ada setengah litter box tu dia tidak bersih dan sebagainya. Kucing akan ada tendensi untuk menahan kencing. Dia akan hanya pergi buat bisnes dia bila kita bersihkan. Dan banyak faktor-faktor lainlah, stres pun boleh jadi menyebabkan kucing tu terkena penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan tidak boleh kencing. Jadi mungkin boleh dapatkan nasihat doktor untuk selidik apakah punca. Kalau makanan, tukar makanan. Kalau faktor environment di rumah, kena tukar. Itu saja. Okay, so terima kasihlah di atas penerangan tersebut mengenai batu karang. Okay, so sila faham Dr. Sambilan nak jawab soalan daripada Puan Siti Basria. Okey. Kucing saya baru keguguran baru-baru ini. Apakah punca kegugurannya? Okey, Dr. Samira. So, soalan ni sebenarnya jawapan dia luas sebab ada beberapa faktor lah yang boleh menyebabkan keguguran. Lagi-lagi pada cat parents yang beli apa kucing yang apa macam British Shorthair ke apa, mesti nak anak-anak dia kan. Sebanyak sebab antara yang paling common sekali orang tak tahu adalah bila kucing pregnant, selalunya dah contohnya ada dia punya ni lah dah mid pregnancy dia tu, sepatutnya kita tukar kepada makanan kitten sebab dia dah ready untuk membesar badan dia pun nak membesar, anak dia pun dalam perut pun nak membesar dan nak menghasilkan susu lah dalam proses nak hasilkan susu semua tu kan, body conditioning kita panggil dia.
So, bila tak cukup dia punya nutrients dan sebagainya, dia boleh menyebabkan keguguran lah. Itu satu. Dan keduanya mungkin juga boleh disebabkan apa-apa penyakit lah, sebab ada setengah kucing boleh juga dijangkiti apa penyakit yang boleh menyebabkan keguguran. Jadi saya rasa itu totally different topic. Cuma yang tadilah yang kita cakap tu, pemakanan tu antara orang kata boleh jadi faktor yang amat common lah dalam kegugurannya. Ada menjawab soalan. Okay, so itu bab keguguran lah. Okay, Dr. Hakim, ada satu soalan lagi. Okay, pada Nas Abdullah, doktor, apakah kesan kalau saya bagi kucing saya makan ikan rebus dalam usia 2 bulan dan 4 bulan? Okay, alright. So berbalik pada faktor makanan tadi, eh. Alright. So untuk kucing yang diberi makan ikan rebus dalam masa 2 bulan dan 4 bulan, soalan ni mungkin terlalu umum lah. So kita kena perlu tahu, adakah diberi makanan-makanan yang lain? Jika kalau saya hanya merujuk kepada soalan ni sahaja, makan ikan rebus sahaja, ya, yeah, okay, dalam masa umur 2 bulan dan 4 bulan, ikan rebus sahaja tidak cukup kerana ada nutrisi-nutrisi lain yang mungkin kurang, yang mana tidak terdapat dalam ikan rebus tu sendiri. Okay, jadi adalah terbaik sekiranya dapat diberi suplemen ataupun diberikan juga dengan makanan-makanan seperti kibbles yang lainlah untuk diberikan bersama dengan ikan rebus tu sendiri. Supaya agar tidak berlakunya kekurangan nutrisi, malnutrition untuk certain-certain zat nutrisi, makronutrien macam saya cakap tadilah, thiamin, vitamin B, protein, kalsium dan sebagainya lah. So kalau sebaik-baiknya tambahkan dengan yang lain, dengan makanan komersial yang lain lah, yang mana saya dah bagi apa list tadi, eh. Okay, itu saja. Okay, itu ada maksudnya ikan rebus tu boleh lah, tapi kena bagi dalam keadaan yang moderate lah, jangan terlalu bagi, fokus kat itu je kan, yeah. Kena pelbagaikan lah, ikut kesesuaian umur kucing tersebut. Okay, soalan terakhir daripada Facebook, eh. Puan Juliza Jamaluddin. Ya, betul. So, soalan ni lah, saya boleh jawab soalan ni lah, Cik Dayana. Okay. Assalamualaikum doktor, saya dah mandukan kucing jantan saya tapi kenapa masih pancuk merata. Okay, macam tadi kalau apa terlepas lah apa yang saya cakap tadi, seeloknya kucing ni dimandukan pada awal umur mereka lah, untuk betulnya 6 bulan, jantan 8 bulan. Okay, sebab apa ramai doktor veterina sarankan macam tu, sebab apa? Bila kita lambatkan, contohlah kalau kucing tu kita mandukan dah 2-3 tahun baru mandu, bila dia dah apa dah develop dah perangai dia suka memancuk, suka bergaduh, dia susah, kadang-kadang dah jadi perangai dia, dah jadi habit dia. So agak orang kata ada potensi di mana lepas mandu pun masih boleh dia buat perangai yang sama, sebab dah hari-hari buat kan dia nak buat lagi, dan bau tu pun dah ada dah dalam persekitaran dia. Jadi sebab itulah orang kata lebih baik mencegah lah daripada merawat. So yang tu saya harap semua faham lah, ya. Okay, maksudnya dekat sini kalau kita buat proses pemandunan tu lambat, jadi kalau dia dah biasa habit dia memancut lah, so benda tu tak boleh dapat diubah walaupun dah dimandukan. Betul. Cuma memang kalau tanya mana-mana doktor vet pun, dia orang tak boleh nak bagi garanti, sebab ini pun boleh orang kata ada kena-mengena dengan dia punya behavior, perangai dia, sifat dia semualah. Jadi ianya penting untuk cat parents faham benda ni asas je apa yang kita sampaikan. Tapi it's back to individu lah. Okay, so terima kasih Dr. Samira di atas penjelasan tersebut. So banyak soalan ni, jadi daripada sekejap Dr. Hakim nak pilih soalan mana-mana, soalan ni yang boleh jawab. Okay, doktor, ada daripada Nur Fitrah Baharum daripada Facebook. Doktor, adakah kucing boleh mandul semula jadi? Sebabnya saya adopt kucing jalanan, tapi sepanjang saya beli kucing tersebut, dia tak dapat melahirkan anak. Saya pun tak pasti sama ada dia sudah dimandulkan atau dia memang mandul. Kalau dia tengok anak kucing seolah-olah macam meroyah gitu. Kenapa ya? Apa punca tu? Dr. Hakim boleh jawab.
Okay, alright. Okay, soalan berkenaan mandul ni. Tapi ni topik ni Dr. Samirah tadilah yang apa bentangkan. Tapi bolehlah saya cuba. Okay, kucing boleh mandul sebelum jadi tak? Okay, sebenarnya untuk kucing ni, bila kita kata dia dah jaga lama, tak buat apa-apa pun kita adopt, ada beberapa kemungkinan kenapa dia tak boleh membiarlah semua. Okay, pertama sekali, kadang-kadang komuniti kita ada menjalankan program catch, neuter and release, yang mana dia tangkap kucing liar, mandulkan dan dilepaskan semula. Okay, dan kadang-kadang ada yang terlepas tanpa kita tak tahu pun kita bela, dan juga ada doktor veterinar pernah dapat kucing-kucing yang oh saya baru adopt, kita buka, dia betina, buka memang dah ada tanda-tanda dia pernah dibedah dan dilepaskan semula. Okay, itu satu, mungkin telah dimandulkan, bukan secara semula jadi, bukan tangan-tangan gaib yang buatkan ya. Alright, jadi mungkin doktor lah. Alright, yang seterusnya ada setengah kucing yang mungkin dia sistem peranakan dia tu tidak develop dengan baik, ataupun kita boleh kata dia mandul dari segi sendiri dia. Maknanya mungkin dia nak dalam keadaan yang tak sihat ataupun kecacatan sejak lahir, yang mana dia punya saluran peranakan dia tu tak boleh conceive, tetapi dia hormon dia ada betina. Hormon betina dia tu macam nampak miang dan sebagainya, tetapi dia tak boleh untuk menerima zuriat macam itulah sebagai contoh. Okey, jadi dan ada setengah tu dia mungkin dia terbantut di segi atau pemakanan dan sebagainya. Jadi benda ini terlampau general, ini antara kemungkinan yang boleh saya fikirkanlah ya. Okey, terima kasih doktor di atas penerangan mengenai kemandulan tadi kan. Okey, so saya harap soalan-soalan, banyak soalan yang ditanya tapi masa sangat mencemburui, kita dah nak di penghujung rancangan lah ni kan, rancangan gitu kan. So mana-mana soalan yang tak terjawab tu mungkin lepas ni kita boleh buat second segment kot dengan doktor-doktor, kalau doktor-doktor sudi lah kan. Sebab saya tengok banyak-banyak soalan tapi kita tak dapat nak jawab. So saya minta maaf lah. So sebagai kesimpulannya dekat sini, dengan topik kita Cat Parenting 101, tips asas penjagaan kucing dan kesihatan kucing, senang cerita macam ni lah. Kita sebagai cat owner atau cat parent, kita kena ada maklumat yang betul, dapatkan rujukan daripada pakar. Jangan kita simply tengok video kat Facebook. Sekarang kan semua orang nak bagi pendapat kan, walaupun tak ada ilmu dalam bidang tersebut. Jadi apa-apa pun tak pasti, kita kena rujuk kepada ahlinya. Kalau macam ni dalam topik kita ni, kita kena dulu rujuk kepada doktor veterinar supaya kita dapat menjaga kebajikan dan kesihatan kucing kita dengan sebaiknya. Sebab mungkin semua orang boleh memiliki kucing tapi tak semua boleh menyayangi kucing dengan sebaiknya. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Samirah Hani dan Dr. Hakim. Semoga sukses selalu. So lepas ni mungkin siapa-siapa yang ada kat Bandar Puncak Alam nak dapatkan himat nasihat, boleh ke klinik Puteri Oasis, boleh jumpalah dengan Dr. Samirah untuk mendapatkan apa-apa maklumat mengenai kucing anda. Okay, nama kliniknya Klinik Veterina Puteri Oasis Bandar Puncak Alam. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada doktor dan kepada semua viewers yang menonton hari ni dan tanya soalan. Minta maaf sangat-sangat tak dapat nak jawab semua. Okay, so kepada semua peserta daripada UITM, bolehlah isikan link kehadiran yang kita telah kongsikan dekat ruangan komen. So terima kasih. Assalamualaikum doktor dan semua viewers. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.